Sudah sampai mengantar vaksin untuk Kabupaten Karimun. Ya. Jadi kemarin kita kan sudah terima vaksin pertama untuk wilayah Bintan, Batam, dan Tanjung Pinang. Dan mereka sudah melaksanakan vaksinasi tanggal 15, berkepindah sana, dan sekarang sudah berjalan tenaga kesehatannya. Sekarang giliran termin kedua untuk wilayah Karimun, Lingga, Natuna, dan Anambas. Kita lebih cepat mengantarnya, karena jadwalnya rencananya 1 Februari. Kita lebih cepat, karena kita ingin prosesnya berjalan cepat, dan alhamdulillah vaksin yang ketiga sudah datang di kita kemarin. Jadi hari ini kami antar di Karimun sejumlah 3.840, mohon maaf, karena banyak sangat data nak dihafal. Jadi kita serahkan ke Pak Bupati untuk ditindaklanjuti, dan semoga segera dilanjutkan untuk vaksinasi tenaga kesehatan. Kenapa tenaga kesehatan? Karena mereka yang akan duluan melayani masyarakat. Maka itu kita berharap, dan nanti juga dihadiri launchingnya, silakan saja jadwal kabupaten kota, Forkopimda, dan tokoh masyarakat yang diharapkan menjadi tokoh panutan dan bisa menjadi contoh, membuat tidak ada keraguan. Termasuk nanti diminta ID juga ikut, IB juga ikut untuk ikut vaksinasi. Itu saja dari saya, dan terima kasih Pak Bupati. Kalau dia menolak, bagaimana Pak Saudara? Kalau dia menolak, itu nanti ada kewenangan TNI Polri yang lebih tahu. Tapi kita sekarang sosialisasi saja. Kita sosialisasi, kita mengingatkan, mari kita sama-sama vaksinasi. Kita ingin sehat, ya kan? Kita ingin sehat, kita ingin semuanya cepat berlalu, sehingga ekonomi bisa berjalan. Itu pekerjaan besar bagi kita. Pak, untuk Kepri, ada berapa semua Pak yang dia apa Pak? Kita lebih kurang 1 juta lebih, 1 juta 700 lebih. Karena target kita 80% penduduk Kepri harus divaksinasi. Sampai April, Pak? Ya. Sampai April. Target kita 1 tahun. 1 tahun, karena target pemerintah sama dengan target nasional 1 tahun. Jadi 1 tahun bekerja. Jadi yang sekarang ini kan tenaga kesehatan saja. Jadi targetkan sampai Februari ini tenaga kesehatan clear. Nanti baru target yang kedua TNI Polri. Nanti kita akan ngantar lagi. Nanti mungkin teman-teman yang mengantar tim Satgas untuk TNI Polri dan unsur pelayanan publik. Unsur pelayanan publik, nah, kemudian baru yang ke berikutnya untuk masyarakat dan air. Kira-kira sama apa yang sampaikan Pak Sekretaris Daerah Putri Maria, bahwa kita Karimun menerima 3.840 dosis yang akan kita berikan kepada komunitas yang telah ditentukan, seperti tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, TNI, Polri, jajaran pemerintah daerah, yang insya Allah akan kita lakukan pada tanggal 30 yang akan datang. Kita sudah persiapkan, tinggal
vaksin ini akan kita sebarkan di 15 titik. 13 puskesmas yang sudah siap menyimpan, kemudian satu rumah sakit swasta, kemudian ada rumah sakit kita RSUD dan juga rumah sakit di Tanjung Batu Gunung. Pak, target kita apa? Ya, kita targetkan ya akhir dalam berapa minggu ke depan ini, bulan 2 ini, dari dosis yang diberikan 3.840 itu akan kita selesaikan satu bulan ke depan. Launching di mana nanti, Pak? Ya? Launchingnya di mana, Pak? Kita akan lakukan di sini, Gedung Nasional, yang beberapa tokoh dari yang sudah disampaikan oleh Pak Ketaris Daerah. Oh, nggak jadi di Rumah Sakit Ersani, Pak? Kita lihat nanti, ya. Tapi biasanya kita lakukan di sini. Kalau dilakukan sana kan itu juga terbatas. Tapi karena penyimpanan di sana kan bisa juga digeser. Khusus untuk hari itu, karena 3 kali 24 jam boleh. Ya, di luar itu. Oke? Siap, Pak. Izin Bapak. Oke. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta TV. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment, and share.